السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله، sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melanjutkan umur kita, yang memberi peluang kepada kita hidup lagi sehat wal afiah. Alhamdulillah ladzi afana. Segala puji bagi Tuhan yang memberi sehat kepada kita, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, dah awal lagi. Nah, saya seperti biasalah, iaitu kita duduk kecek ha Taliban lagi lah. Nah, negara-negara Islam yang lain tu rekan kita, rekan Tan Lok Muslim. Nah, iaitu rekan kita deh dengan negara-negara Islam, tapi aduk kecek hat Taliban lagi lah, negeri-negeri lain itu kita tak kecek lagi. Jadi alhamdulillah nak minta neh fok-fok kita saat ni tu hak telah masuk dah saat ni tu, mohon pakat cek ramai dah, pakat cek banyak-banyak, insyaAllah oleh masa seje saya ambil masa seje sahaja kekus milih lebih-lebih tu berhenti dah lah. Neh, jadi kita duduk kecek 2-3-4 hari dah. Tersebut masalah Taliban. Kerana apa kena kecek Taliban? Kerana Taliban ni iaitu satu harakah, satu gerakan Islamiah, gerakan Islam lah. Dan tujuan mereka iaitu untuk nak memerintah dah Afghanistan dengan syariat Islam. Dan telah isytihar bahawa negara mereka bukan demokrasi, tapi mereka akan tubuh imarah Islamiah. Nah, iaitu imarah Islamiah. Maknanya sistem amir lah. Sistem amir nak support dengan pemerintah Islam. Masa Sayyidina Umar dah panggil Amirul Mukminin, panggil imarah lah amir. Nah, jadi lepas tu pula dia perai lama. Yang keduanya kerana dia ni perai lama. Dan 1997 sampai 2001, 4 tahun dia memerintah, dia pernah memerintah. Lepas tu, apabila Amerika serai selepas daripada nak World Trade Center, nak bina bangunan perdagangan dunia di Amerika Syarikat, dua bangunan besar, dua bangunan kemah ni tu, apabila diserai maka diserangkan. Dituduhkan Al-Qaeda atau
suspek atau orang panggil putong ha saat ni tu, jamle saat ni tu, iaitu kaedah. Kaedah ni ada tahaluf, ada tupai, ada tupai dengan Taliban pada masa tu. Maka Taliban pun utuh kerajaan Taliban, dan Amerika pun masuk selama 20 tahun. Dah. Selama 20 tahun Amerika tak berjaya sikit apa. Sebab apa boleh kita kata tak berjaya? Amerika tak berjaya menciptakan satu negara. Maknanya mari sang petit mai samret. Dah. Taliban boleh menguasai Afghanistan dalam tempoh 10 hari sahaja. Maknanya habis duit ribu-ribu juta dolar dan hakuk barang mari hajar dan latih sang kontap wak wi belaka wak kontap 330,000 ke leh. Lepas tu pula buat bangun ni bina samnak ngan samnak najuk samnak gapo samnak tu tanah tu pedi buat wi belaka. Nah, jadi mereka ni 20 tahun ni tak jaya. Nah, kerana apa tak jaya? Kerana askar atau tentera Afghanistan hok dia kata boleh pertahankan ne bule. Nah, atau 3 bule paling kurang kok. Tak jaya sikit bu. Dan hok kita nampak akan deh. Joe Biden atau Presiden Amerika nampak akannya, iaitu Ashraf Ghani Perdana Menteri itu lari. Bila lari ini, ia cukup orang panggil. Lari ini maknanya ia kacau duk buat, kacau duk tu, kacau duk ni, itu lari. Jadi habis orang panggil. Dah. Habis situ. Jadi maknanya tak percaya ke apa? Usaha wari budaya. Budaya. Dah. Amerika budaya barat. Okey, Afghanistan tak turun. Karena okey, Islam ayah juga adalah pengaruh, tapi tak banyak. Ayah tidak berpengaruh. Okey, Islam sepo kita kan. Bukan duk dengan farang, bukan duk dengan masalah. Orang putih duk dengan siye misal. Siye makan bawak kita tak makan. Dia duk berzina duk apa kita tak pergi ya, kerana orang Islam ni ada akidah. Tapi perancangan deh. Amerika mari di Afghanistan saat itu. Pok dia 20 tahun ni sosok orang Afghan tak akar lah. Baju sekerak dia dengan seluar dia tu. Dah pakai akal wajing belaka. Atau pakai akal seluar supaya orang putih belaka. Kata pi sudu tak ada. Dah duk baik dia tu. Maknanya di segi budaya tak jaya. Pahal 40 juta. Kita kata kalau Kabul 9 juta ke duk. Kalau ibu kota Kabul saat itu ada 9 juta ke duk. Maka orang 9 juta saat itu. Eh, kalau turut 1 juta tak apa lagi. Tak ada gerak apa kara ke 40 juta. Eh, tapi nak ayat tu tak berjaya juga. Tak berjaya. Di segi budaya. Eh, pasti dia bina ekonomi nak wiragah tak berjaya. Eh, pastu pula dia sang, dia bina pula. Sang kontap, dia bina tantra tak berjaya. Kerana apa? Pakat lari, berpuluh hari. Kawan mari dengan mutu buruk. Taliban mari dengan mutu buruk, kereta Toyota. Bukan mari dengan Hemwi. Bukan mari dengan kereta krok, kereta dia tak masuk tu. Bukan mari kereta bah. Eh, mari dengan mutu. Mutu Suzuki. Eh, mutu Honda. Lepas tu pula mari kereta Toyota, Isuzu. Toyota banyak kali, hak buruk-buruk. Tapi tahan tu lari. Nino ya atau nah, tak jaya langsung. Nah, sebab tu Trump, Perdana Menteri Amerika dulu Trump, kata
Joe Biden ni kena letak jawatan, kena la'ok. Kena letak jawatan. Sebab apa? Sebab menghinakan Amerika. Lepas tu pula orang panggil dia tubik pesening tu. Tubik pesening makna kata dia nak kodan ke apa Taliban tak boleh lah. Dia nak kodan atau dia nak tekan, tekan tu boleh. Tapi orang panggil orang kawan ni tak heran ke apa. Kau kawan benda dengan, kawan benda dengan perang, bukan benda dengan kalah. Sebab tu nak kata Zabihullah kosuk ha. Taliban tu akan kecek lalu dah sistem pemerintahan di Afghanistan tidak menjadi demokrasi. Tidak. Kalau negeri-negeri ha biasanya dipok ikut ke pakai pakai serai habis kecek lah tu. Tapi hak ni kerana apa? Kerana Amerika nak tubik saat ni. Supaya kita nak kecek malah ada agreement atau ada itifakiyat. Ada buat persetujuan siap-siap dah. 431 bulan ni Amerika nak tubik lebih dah hari dah. Tahan Amerika yang ada lagi 5,800 ke. Nak tubik pun habis. Buat Taliban tak jauh dah. Kerana fuak ni duk tunggu hari Selasa ni. Hari Selasa ni keputusan Joe Biden nak kata lagu mana. Adakah nak minta extend atau orang panggil nak minta tangguh we masa kepada tentera Amerika? Boleh sebulan lagi ke? Kerana tak ada ni. Tapi walaupun Nayuk angkrit saat ni tu nak tekel lah we Joe Biden saat ni tu we tangguh sikit lah atau si we tubik kaduh lah kerana bagai banyak lagi ni. Kerana dia duk kira kata dia akan tubik lepas ada tahan tantra Afghanistan saat ni tu boleh mempertahankan negara lebih kurang 3 bulan ke maknanya ya dah lah. Walaupun tubik bulan ni, ikut sanya-sanya saat ni, tapi orang panggil tapi popular tahan lum selai saat ni tu arak panggil inhiar mana lum selai lah, hacur pih deh. Jadi menteri-menteri tinggal habis di negara, kalau di border atau di dam saat ni tu, lari pih pakai kerja deh. Samnak samnak dengan jabat hok gubernur puah lari bi ke deh pakak lari bi tahu duk mano sedadu syurtah deh dadu lari bi pa jadi tinggal rano ngau ge tu no ya tu alura ni no ya kata tak jaya tu sebab tu hari ni Fok Taliban ni dah sebut bahawa Amerika tak boleh nak tangguh. Sebab apa? Sebab dia tidak akan isytihar kerajaan baru menteri-menteri mereka selepas daripada tantra hak akhir Amerika tu baik, dia kata. Selagi kata Amerika ada, dia tak akan tok dia tak akan isytihar kerajaan sana. Lani ni orang panggil orang kerja sama tara dululah. Dia tak kertak kajak kerana Amerika roda ke. Masih duduk dalam jajah lagi dia kira situ. Apabila Amerika naik perak, maka dia akan isytihar imarah kajak Islam, akan isytihar apa ni majlisul hukum. Hak dia ni bagi dia majlisul hukum. Majlis pemerintahan. Ya ada kena puburihan atau kena pupukrong pertet. Dari situlah. Kamakan atau sidang pemerintah negara lah. Terdiri
tak tentu lagi atau apa ke. Hak dulu gitu ya atau 70 ke. Tapi hak training ni Majlisul Hukum duk kira saat ni tu hak hak orang tu baik berita lah. Tak tahu kata berapa. Tu baik beritanya iaitu ia kata 12 orang. Kebanyakannya fuak hak duk dah nakkan meng hak yang duk di kota dah baru ni duk Ciraca tu kanak tu lah. Lepas tu hari ni apabila Bangcir dah di wilayah atau cangwat Bangcir saat itu Ahmad Syah Mas'ud anak pada Mas Syah Mas'ud dulu tu hok nak lawan Taliban saat itu masih duk Ciraca lagi di hari ni. Nah belum nah belum masuk serai lagi lah. Dan pihak Taliban kata kita akan apa ni mengikut berita lah kata kemungkinan besar lah akan ambil Ahmad Mas'ud dah masuk duduk dalam Majlisul Hukum Majlis Pemerintahan saat ni tu wallahu'alam dah Majlis Hukum dah kena atau ahli sidang pemerintahan negara dah. Tapi kalau nak isyik ni panggil semua cas apa aku macam cat dah. Kalau Iran saat ni tu dia panggil Majlis Sianatul Dostur Majlis jaga jaga saurah jaga apa ni patriwak dulu dah. Hak ini panggil Majlisul Hukum Majlis Hukum Majlis Pemerintahan lah dah. Jadi kemungkinan besar lah dan dia usaha gininya nak nak ambil semua pihak. Dan berita pun mula waktu baik dah, berita-berita palsu saat ni mula banyak lah. Dah benar Taliban buat ni. Hari ni tu baik beritanya bahawa minyak ni, minyak. Minyak ni dia nah, dia tak ambil cukai. Jadi turun ada 70% ke berapa gitulah. Saya ingat gitu. Mana minyak ni tak ada cukai. Nah. Dia tak ambil cukai. Nah. Jadi minyak orang masuk saat ni tu wallahualam lah kita tak pasti tapi bahawa minyak turun dah lah. Turun murah minyak. Nah. Ni cuma orang panggil hari ni orang pakak tertanyalah Taliban nak ngetah ke mana. Kerana duit-duit KJL saat ni tu harta KJL saat ni tu duduk di luar negara. Duduk oleh bank luar negara. Lepas tu duit ihtiyat orang panggil duit ihtiyat itu duit nah duit gapo orang panggil samrong lah duit samrong ngetok semua tu ya kita ditanakan luar negara semua kalau mengikut puah yang puah dah atau gubernur bank negara saat ni tu eh maknanya dalam 2000 miliar 2000 juta dah mah gapo semua lah jadi hak ada Taliban boleh duk pegelan ni duit hak dalam negara tu lah 2.2 0.2 eh wallahu alam kita dengar berita gitu maknanya nak buat setara mana tu Taliban ni kalau kira kat susah benarlah nak boleh ambil duit ni kena dapat pengiktirafan dah daripada bahasa-bahasa satu negara-negara di seluruh dunia kalau mereka itu aku atau terima kerajaan Taliban maka bolehlah ambil klik duit dari luar negara sana ni dah. Nah, tapi kita yakinlah bahawa insyaAllah kerana harta hasil bumi itu banyak sangat. Dia ada mah ni, tepat mah, biji mah ni. Nah, tepat orang panggil tepat duk korek biji mah ni tu. 5 tepat. Dan ada biji biji besi, mago banyak. Ribu-ribu juta dan ada gas. Gas pun ada. Minyak pun ada. Tak. Aku mungkin nafsa lepas dah ni. Enggak kalulah. Taliban korek tu baik waktu tu. Dan orang ya saat ni tu. Ngetah nak selesai sungguh. Tak betul nak bangun negara sungguh tak lama. Kalau nak bangun negara sungguh lah. Jangan rasuah. Dan
di border, di dan dia dengan orkestra apa semua saat ni tu, dia tak ambil cukai lah ni. Dah orang okay, masuk tubik ni tak ambil cukai lagi. Dah ikut, dah masuk tubik. Dia, kita tak syok lah bahawa dia, dia ada orang okay, panggil lex-lex kan. Ada kharaj, ha, lepas tu pula ada, dah kharaj, orang okay, ada zakat, lepas tu dia ada lah lebih kurangnya. Dia akan ambil, marilah. Dah, ambil hak Islam tu mari. Kerana dia nak mengetah Islam. Dia kata, 20 tahun dia duduk Zohar hari ni. Tak. 20 tahun duduk Zohar ni. Tak ada kerana lain untuk nak membangun sebuah negara Islam. Dah. Yang berdasar pada Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak. Situ. Lepas tu hari Jumaat ni. Dah. Hari Jumaat ni tu. Nah, ada lah orang panggil apa ni. Hari Jumaat ni tu ada ketubuh dah. Dan orang okay, duk pakak heha lah seolah tu pakak duk perkara yang menarik lah. Jadi nah, tantra-tantra Taliban ni tukar cuk, pakak cuk meh, pakak spek mata dah. Lepas tu pula pakak cuk kau masa Sheikh Haqqani nama tu pergi tebah di masjid paling besar di Kabul hari Jumaat kuning, pakai cuk puak bodyguard semua ni pakai cuk hak tak teramerika tu dah lari je dah. Jadi dulu tu pakai selipar cepik, lepas tu pakai kot dari tu. Hari ni ni mula dah, mula yang baik cuk dia boleh banyak barang kan, baju-baju yang membeli wui belakang dah. Baju dia pakai cuk tahan tu mau janggup aja gitu. Nah, pakai cuk molek-molek lah. Pakai spek mata. Nah, tu ya ada belaka ya boleh. Ya banyak. Kereta saja, kereta hebui saja kat 2000 T. Kapal ya 40 T. Ya buat lagi. Tantra Afghanistan buat lagi duduk di Tajikistan. Nah, apa T. Nah, lepas tu pula kapal, hak dah helikopter ke apa semua ni. Nah, banyak lagi dah. Boleh dia ambil. Tapi ya tak nak naik lagi lah ni lah. Tapi dah jadi kajak air tak lama. Panggil orang yang ngajar star ya. Eh, pakat ngaji, pakat gapo for dia ya. Eh, duduk bukit dulu. Duduk dalam hutan, duduk dalam gunung. Eh, duduk celah-celah gunung. Ini tu bebas dah. Pakat cuk boleh jangan. Tapi orang panggil ya orang ni. Pakat duduk nyanyi. Dia duduk kamar tu for bukit yang ni tu. Nah, fok ni ni fok tak tipu, fok duk bukit boleh mari bana ya bakat dak atas. Supaya tu dengar kau siap apa betul juga. Nah, setengah-setengah berita siap dak kata, ya duk bukit dulu. Nah, tak ada jumpa kereta mutu. Ya frase lah tu. Pada ha fok-fok hak duk sekali dengan dia tu, duk perang dengan dia tu. Ada hak klik pada Australia. Ada hak klik pada negeri-negeri lain yang duk ke Europe mana-mana. Tu duk kecek Inggeris tu dah. Eh, lana-lana fok dia duk kecek Inggeris, kecek gapo tu. Nah, makna tim ngan hak ya saat ni prom ada ke bahasa mengetah negara dah dulu tu eh. Lepas tu tak hari ni ya, saya nak ya awal hari Jumaat aku ni tu ifok ya tebah ke tebah ni lah ni tu penyakit corona ke bila penyakit corona 19 ni banyak eh. Elon nah masih Elon masih tua perusahaan Tesla eh. Buat nyanyi lah gini atau fok Taliban ni fok tak tahu apa. Karena apa? Karena fok Taliban ni dia kata fok Taliban ni tak ada ada jadi rakyat hang dah rengeh di antara maje bakak duk amah tak ada pihak bakak mesok apa dia buat nyanyi suka gitu dah. Tak amo ke dia kira kata habislah. Dah. Batu saya duk baca tengok lah orang duk komen. Okey, ada komen lah itu kata, fok ya tu, hatu lung. Kata setengah yang kata, di Afghanistan tak ada corona. Eh, lepas tu pula, ada setengah-setengah ni kata, fok ni ya tak corona. Sebenarnya tak kena, fok ya tak ada bahasa, pakai burger. Eh, pakai KFC, tak ada pakai fok ya tu pun tangan dia mana ah, ya kuat. Dah duduk malah dengan gunung duduk dengan kapal. Okey, pakai akak duduk komen. Dah, ke perisak Tesla ni dah. Aduh, dia buat nyanyi main ke. Dia kata, Fok, dia tengok tak ada kapal. Tepuh penuh cik hari Jumaat.
penuh cik le masjid tu rapat-rapat dah biar sorang bu akan mes ada biar akan sorang bu ayo tak tahu kata fok tu fok duk bukit dulu ke dah fok ya dah gimana kita nampak boleh kali tak ada kali dah tak ada kali dah negeri dia negeri tutup dia biar nak pergi negeri dia fok duk situ jelah dah orang luar tu duk banyak nah ada setengah kata ai fok dia nah fok duk semaya semua duk apa hok tak kenal. Eh tu hatu long for dia. Nah, for orang putih buat janji main. Dah. Sebenarnya kita pun tak kita nampak serupa dengan kau dah tubik sana itu budak sekolah. Tak ada dia makan sebab. Boleh jadi tak ada berkalilah. Dah boleh jadi tak ada. Dan negeri dia negeri panah. Nah, dia sejuk-sejuklah. Sejuk-sejuk tapi panah. Dia panah-panah. Panah sungguhlah. Nah. Tak ada pia. Ada pia nak pakai sorang bu. Dia baru buat kelolong main lah tu. Dah gini ya. Fok-fok dia saat ni duduk Zohor. Tuk nak tudah lah ni tu. Duk nak tak menteri nak tak gapa-gapa semua hal ni tu. Lepas tu hantar semua surat kepada seluruh. Tapi kuk wali atau puas saat ni ya tak dah lah ada. Dah orang-orang yang pergi kerja sama tarah tu. Orang-orang yang pergi kerja semua. Dan dia hari ini dia nak tunjuk kata Taliban 2001 tak serupa dengan Taliban. Taliban 2021 tak serupa 2021. Dan dia panggil fok-fok hok tino muka. Dan ada kau berita. Ada sebut kata apa ni kata dia bunuh kata tak pakai kelubung muka. Tak benar semua tu. Tak benar semua dah. Tak betul lah kata panggil. Lepas tu pula orang duk tuduh kata. Dan dia cuba Taliban terbuka kata panggil. Kerana dia nak ngetoh kan. Nak ngetoh ni negara ni berbilang kaum. Ada banyak. Etnik-etnik nak gue jadi sati saat ni tu bukan nak gue jadi so. Bukan mudah lah. Tu nak ayat kata. Apa ni dia duk usaha lalan ni tu. Orang-orang alim saja dah orang-orang alim saja jadi tok guru lah. Pak trek ni akan jadi kalau lepas dah mereka tubik tengok ada pas hari ni 44. 44 ni dapat 5 hari lagi nak deg dak tak nak tubik tu. Dia usaha duk usaha apa ni orang panggil ada hari ninya mereka sendiri tu cerita dengan Pak Taliban juga. Dan benda-benda yang apa ni ada berita juga bahawa orang-orang orang nak lari tubik tu banyak ke fok Taliban orang-orang ada hijau dengan Amerika banyak fok Syiah dan Allah Allah sungguh tak sungguh itu tak pasti berlaku tu kata fok Syiah kerana Syiah tu banyak juga Syiah tapi trik ni orang panggil ya tu duk usaha lah nak we jadi aman damai lah di negeri dia saat ni tu hari ni ya boleh naik dah ya di besar dah. Tu. Jadi banyak lagi lah cuma orang panggil orang pemberita-pemberita ni mula nak kritik nak kata gitu gini macam-macam tu lah bahawa ajak Afghanistan ni ajak Islam kan. Tapi insya-Allah muwaffaqin lah kita rasa kalau dia boleh tubuh negara Islam pertama ni kok lepas ada ni tu kita rasa tempat dia ni banyak orang akan pergi je. Dan negara ni tak lama boleh 10 tahun 20 tahun tu ada dah maju cekak dah boleh 10 tahun tu maju dah kerana ada negara dan hari ni dah hak kata Ahmad Shah Mas'ud serai ambil 3 ampa saat ni tu fok Taliban ambil kelebih dah tahan dia duk kepung. Duk kepung bacit saat ni tu. Nak wisroh diri lah. Nak wisroh bandar saat ni satu wilayah ni. Jadi. Apa ni. Benda-benda yang. Duk berlaku di. Afghanistan. Kita sebagai orang Islam ni. Bukan apa dak kita. Bila nak tubuh. Afghanistan ni jauh dari kita dekat Pakistan. Tapi orang panggil negeri tak maju. Tak ada maju lagi panggil. Tapi apa walaupun tak maju
dia saat ni tu menarik. Wak wi orang riak, wi orang suncai negara dia tu banyak lah ni. Karena pelak kan, karena pelak. Teh. Nak kena sebab gapo boleh. Lum salah kaje eh. Dak. 300,000 tantra pas dadu lagi, pas kena puborehan lagi kok tu kok ni gapo semua banyak. No boleh lum salah. Teh. Lum salah itu lum salah cegak dah mengikut. Nah, kok orang panggil CIA, nah atau ukon apa ni, hak mereka ni telah tu siap lah kodak, telah anda pun belum matadah, tapi tak kau lah masa puluh hari, tak boleh jadi puluh hari dah. Nah, paling-paling tu 3 bulan, tahan 300,000 ni, sebab tu Joe Biden masa orang duk sampak saat ni, tu dia mancai ke kecek, faham? Kalau buat tanah tiba di Amerika gimana cara tu kok benda jadi gulai tak boleh nak mana tu mukhabarat dia teh sailap dia saat ni tu mai panah teh ukon radak tu saat ni tu sebab tu bila torah dia kecek ni nak kecek bakal sungguh teh tu itu lebih kurang lah tak teh masalah apa ni Taliban ni deh jadi nanti saya nak tengok dah perkembangan ni terakhir ni setara mana deh tapi ala kulli hal ni dalam ni saat itu nah 7 buah negara nah termasuknya nah dan nah ini CNN dah nah CNN saat itu dah sebut bahawa berita CNN ini nasihat lah deh bahawa tatra Amerika itu mitok kepada Joe Biden saat itu mitok supaya tangguh waktu baik tatra saat ini karena tak ada ni deh karena ada 5,800 lagi tahan Amerika ni ada 5,800 ni lepas tu 5,800 ni orang panggil ngakakah ngawarai kapal sumpah 5 hari tak ada. Eh, pak kapal muat sekali, muat 150 gaya. Kapal iya tu, kapal besar, kapal tang tu. Lepas tu dah bagai ada kapal lagi banyak ke. Nah. Dan ada sebut nah, White House di Amerika ni kata 11,000 gaya. Dia dah telah ambil dah. Okey-okey ada kerjasama dengan Amerika, orang tak lak ya kapal semua tu. Okey-okey Afghan sana tu. 12 jen 11,000 waktu baik gidah lah. Eh, dan nak sapa 53,000 lah mana kata ya semua ni lebih kurang dalam 53,000 lebih kurang lah. Eh, ni jadi nah. Okey tu masih duk tunggu lagi lah. Dan hari ininya iaitu pihak harakah Taliban gerakan Taliban ini telah latih lah menteri-menteri lah lebih kurang eh tentang gi dulu nah untuk nak wi kerja deh karena tak leh tangguh panggil orang rakyat ni itulah benar-benar yang berlaku di Afghanistan. Dah banyak orang duk wikrok macam-macam lah laninya. Banyak orang duk wikrok kita masalah apa ni di Afghanistan ni. Maka duk kecek tu banyak lah lebih kurang. Itulah saja perkembangan lebih kurang lah. Dan saya nak tengok apa dia mahu tulis komen. Siapa duk komen, terima kasih. Salam Ustaz, pum yaru, pum kota mengai. Makan rau was-was เรื่อง Allah แบบนี้แล้วมาวันนี้เราสงสัยว่าเราตก
mai sasana lalu tak sincai roh put nai cai tong kelau syahadah mai deh. Dia kata adakah ya duk waswah tentang masalah kewujudan Allah, duk asa waswah. Ada waswah ni dia panggil ya akidah lain. Akidah ni benda yang kita pegang, kita yakin deh, itu akidah. Lepas tu duk telitah, ada orang-orang panggil khawatir. Khawatir benda yang kita telitah lagi. Duk telitah mari kata itu hai, tak ada apa tu hai gitu ini. Hak tu kita jangan pegang turut tu ya. Telitah tu biasa saja deh. Duk mari telitah. Tapi kalau kita syok sendiri, maka pada ketika tu deh iman kita tak sah lah deh. Karena apa tu hasbu asyakkun afillah syakkun deh. Adakah pada tu kamu syok fatiris samawati wal ard, tu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada syok pada ketika tu, ada pada syok, maka pada ketika iman tak sah. Nah, tak boleh tidak ada syok, jangan ada syok. Tapi benda ada telitah mari tu, kita tak ada turut ke apa benda tu, tu tak ada ke apa. Karena benda tu benda hak luar daripada kuasa kita. Kita tak kuasa bagi nak sekat benda tu. Benda tu akan mari semata dah. Dia telitah gitu, gini, ke apa semua. Dah. Itulah saja. InsyaAllah sebab tu kita kena berdoa tu. Allahumma thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika waghfir li ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihim minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah. Assalamualaikum Ustaz dari Malaysia. Pelih ya, sama-sama, terima kasih. Pelih. Bapak kau tak mengerti kau Tikong ngapa na yuk kindai mai ma bo ba bo cuai lau noi gapo ni ngerti ko na yuk kindai mai gapo duit hok gaje edwi sat ni tu itu duit hok kita tak boleh melalui prakan duit gapo semua boleh pakai belakang duit tu kan duit tu duit hok gaje edwi maka gaje ed wajib kena sara rakyat. Dah kena wui bantu kepada rakyat, tolong rakyat. Kalau maksud kot tu lah, saya tak pasti kata dia nak kot mana, tak tahulah. Dah. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke bayar hutang si mati pada waris dia? Dah. Boleh ke tak kita bayar hutang kepada si mati? Dah. Boleh tak kita bayar hutang dari waris si mati? Ya tak boleh. Ya kena pergi bayar hutang ni kepada nah apa ni, jangan wis orang pergi royak kepada si waris si mati saat itu wi, kerana kita jadi pesaka. Nah, maka kena wi tahulah orang lain pasti ya bagi mik lah. Lidzakari mislu hadzil unthayain, ya ke bagi mik lah. Orang bagi siapa asabah siapa apa semua ni tu. Nah, kita bayar waris boleh lah. Nah, bayar orang okay, cara kita dia lah. Nah, itu waris dia lah. Untuk waris dia bagi, kena tahu bagi banyak orang okay, lah. Dia kata duit yang nayuk ui. Duit yang nayuk ui boleh. Kerana apa kan nayuk ni tu, nayuk wajib kena cara ke rakyat. Dah. Dah. Kena cara pada rakyat bagi nayuk saat ni tu. Selain kau nak jizah, ada kedok lagi kau nak yang musaqaf. Ada lagi apa ni dia panggil tak banyak lagi ada. Tapi ya jazirah ni orang panggil berita paling tepat lah. Kerana apa? Kerana dia kota dia tak orang panggil konat atau chong channel dan channel jazirah channel ni dia letak di kota-kota negeri kota-kota ni orang juru duk deh tua ten Amerika lah deh juru cerca kapal semua hal Taliban ni. Jadi dia orang panggil Amerika ni gini dia ambil semenjak 2001 gitu lagi tu
Nah, dia suruh kota saat ni tu jadi orang tengah untuk cerecah dengan Taliban ni. Dia ambil, lepas tu kota ni dia ambil buat kanak-kanak Taliban tu kita negeri dia untuk nanti kecek dengan Amerika ni tu. Eh, gapo Amerika nak, gapo Amerika nak ketuk kot ni tu. Dia tu kan menganggap politik je lah tu. Sebab tu Amerika diri tu, eh, kota ni orang juga duk urus semua, duk cara gapo semua hak Taliban ni. Eh, praktik kota. Lepas tu berita Al Jazeera ni kota. Sebab tu berita ni paling tepat kali lah kerana dia duk sekali fok Taliban. Eh, negeri, negeri dia tu duk cara hak Taliban dah. Eh, lepas tu kita ten, hotline yang kita dah. Calon yang kita. Eh, calon yang ini pada juga. Hmm. Cing mai wabah Najib, bukan Najib, pertahanan kepada Presiden Afghanistan tu lari tubuh saja. Nah, kita tak pasti, tapi mengikut statut rahsia dah ada sebut dalam berita bahawa Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan lari saat ni tu bawa duit banyak dan ada sebut hak saya baca berita tu, hak saya tahu sungguh-sungguh salah. 1,700,000 $1,700,000 itulah. 1,000,000. 1,000,000 kira 1,000,000. Dah 40,000 lah kira kak. Dah banyak. Pak kata banyak ada tu lagi. Hak tu tu hak orang tubik berita, hak tak tubik berita tu. Hak kalau mengikut. Nah. Hak berita pada rahsia saat ni tu. Dia kata dia muak kereta 3 uti. Kapas ti. Lepas tu pula bagai hak tak boleh bawa saat ni tu. Nah. Bagai hak tak boleh bawa saat ni tu. Duit hak tak boleh bawa, pebek lagi saat ni tinggal. Nah, tepat orang naik kapal ni kan nak muat tak dulu. Nah, wallahu alam. Nah. Ha, tu wallahu alam lah. Nah. Hmm. Assalamualaikum, apa-apa kau hukum jual susu sekolah kerajaan larang jual? Apa kau hukum jual susu kerajaan? Jawabnya hak aja elag jual ni tak boleh jual. Leh, nak jual tak boleh kerana tu we free. Leh, we kepada budak sekolah. Leh, we kepada pelajar-pelajar sekolah ni maka pada ketika tu nak jual tak boleh. Ham kai tak boleh jual. Leh, kena we saja. Itu amanah. Aja we free maka kita kena we free. Wal ladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Leh, aja suruh sapa kepada orang kepada pelajar-pelajar budak ke apa semua maka kita nak jual tak boleh. Nak jual ke mana? Teh muka ha. Nak jual tak boleh dalam tu tu. Raulamat si rakaat terawan Fatihah mai tuk 1 rakaat rajak pem ik dai mai. Dah kita saat ni tu baca mayat 4 rakaat, lepas tu pula kita baca Fatihah 1 rakaat tak betul. Dah baca tak kena. Dah. Ha, bila ha, bila baca tak kena, maka pada ketika tu saat ni tu, nah, kalau ia yakin sungguh, ia tahu kata baca tak kena, maka tak sah rakaat saat ini. Kena tambah sekaat lagi. Nah, dikira kata tak sah. Cing mai ti kau lewa Joe Biden pin Islam. Nah, katuk dia. Kata Joe Biden saat ini jadi Islam tak ada. Deh. Joe Biden ni Kristian. Deh. Ni orang kita ni cahaya belaka. Deh, dia orang panggil orang radak ni, ni bukan dia duduk lelubah. Kalau dia Islam, dia gapa orang korek perawat sungguh. Tapi Amerika ni, dia tak ada gapa. Dia bebas.
Nah, ia sit orang tu, ia tak ada karu hak agama, hak apa. Agama fok-fok Islam jadi statut lama. Hak jadi sapa kongres banyak orang, orang Islam ilham nama tu. Orang hitam. Nah, jadi tu sasana hak terik ni orang Islam, ia tak. Nah, banyak, ia tak ada apa. Ia Amerika ni, orang negeri putih ni, ia bebas ni. Nah, tak ada masalah apa. Kata kalau kalau Islam tapi ada orang cumti apa semua, tapi orang panggil kalau Islam pun ya ya hak serupa ya sama ya orang Amerika tu. Nah, ha, tak ada kata orang tu tak leh jadi pada ya tak ada masalah apa lifat dia. Salam babon litah tak molek di hati doa dalam surat babo ada dok leh litas surat doa ni doa saya jual semua tu leh itu auradus salawat wa ad'itul munasabat dan siapa nak tu boleh lah leh. Jadi doa nak wi kita sak ni tok sewi litah nah tok sewi litah tak molek leh doa gapo banyak doa ni tapi deh ada doa ni doa untuk sewi kalau tu boleh buka doa di muka 35 dan 35 nah. Allahumma Allahumma inni muka 35 tu doa yang 92 tu Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswah wal ghaflah wal 'aylah wal dhul wal dhillah wal maskanah wa a'udzubika min al faqri wal kufri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq wal sum'ah wal riya' wa a'udzubika min as-samami wal bukmi wal bakami wal junun wal juzam wal baras wa isil asqam. Nah, tu pun ya pada kufur itu ya. Nah, ada doa ni ada banyak. Nah, doa ni ada banyak. Nanti saya nak tengok sekali lagi dah. Nah, ini sini hak mudah sekali doa muka 70 dah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkan hatiku di atas agama Engkau. Doa tu pun tak apa dah. Bolehlah tu. Supaya kita tidak duk telitah tak tukar lu dah. Banyak doa auradus doa nah Quran minas sunnah tu banyak nah insyaallah. Cuma gitulah kaduh-kaduh dah. Dah kaduh ni tu tak ada dah nak tengok. Salam kak Abah Yatam korani. Surut mai lah pon kap finan. Tanakan lah rau tong jai ngen daw lah. Akak su kai kap krai. Kap. Moga sih. Jadi kita beli ni ya gini dah kita beli kereta ni. Kalau kita gi beli kita gi buat finance dah iaitu finance ni biasa ya we bertel ke panggil. Nah. Berisak hak ni tu ya gi jual kepada bukan ya jual ya kita gi bertel lah bertel duit. Nah, ya bayar habis lah. Lepas tu kita pergi bayar dengan tanakan. Kita putih duit tanakan, bayar ke kereta. Okay? Bayar ke perisak. Bila kita tu bayar ke perisak, kita pergi sore. Sore tu, kereta gaji hati, kita bayar lebih. Maka itu jadi reba. Tak se jadi reba ni, kita kena pergi akad jual beli dengan dia. Iaitu, kita kena jual kereta tu. Nah, we perisak jual kereta ke dia. Dengan go apa?
Nah. Lepas tu dia jual ke kita. Tanakah ni jual ke kita dengan harga 800 misalnya harga kis 700. Dia jual ke 800. Maka kita soleh tu 800 tak apa. Nah. Ah, tetapi kalau lah kita pergi bayar, nah. Ha, kita pergi bayar apa ni, pergi buat finance, maka itu jadi riba. Tapi kalau kita pergi buat pergi akad jual beli dengan bank, dengan tanakan, dengan bank itu, maknanya bank pergi beli dengan borisat kereta saat ni, borisat Toyota, borisat Isuzu, maka nah, kita pergi beli dengan tanakan, tanakan jual kita dengan gosore, dari akad jual beli dengan goh itu, maka tak apa itu. Eh, hawa sa tak boleh lah ni, iaitu kita betah. Kita betah bang. Nah, kita tidak beli, tidak akad jual beli dak, kita betah duit. Nah, duit tanakan, tanakan kira dak biar dengan kita. Kena bayar lebih, maka itu reba lah. Hmm. Num rong rian luk dai ma tae mai kin au pai khai pheun-pheun thi kau tong kan la ja seu raka thi tok long kan dai rai mai. Jadi susu saat ni tu bila tuas, bila sekolah saat ni tu wui kepada kita, nah, ya wui kepada anak kita dah. Maka pada ketika tu jadi milik, jadi milik anak kita, jadi milik anak kita lah. Maka kita anak kita tak akeh, okay, kita jual apa? Anak apa? Karena, nah, susu saat ni tu, iaitu dia susu saat ni tu iaitu ya wui kita dah. Bila wui jadi milik kita lah, jadi milik kita. Ha, cuma ke salah di segi undangnya kajak ya hamkai ke ya tulis tadi ya hamkai, maka salah undang situ deh, salah undang lah. Nah, tak boleh lah jual ni, tapi di segi hukum bila dia mau wik kita jadi milik kita, dan bila jadi milik boleh kita jual bila milik ke. Ha, cuma so lagi takut pihak sekolah tadi wik ala sabili al-it'am, dia tak jalan wik makan. Deh, maka pada ketika tu kita nak jual alih. Deh, bukan tamlik ke bagi. Ha, situ ialah. Ha, nak kena tengok pula lah. Lebih kurang gitulah. Hmm. Salam apa kita solat fardu rakaat pertama, kita baca surah dulu. Sampai habis lepas tu, teringat tak baca Fatihah. Nak buat macam mana tu, apa? Nah, bila kita teringat tak baca Fatihah, maka wajib kita kena baca Fatihah. Kerana Fatihah tu rukun, surah itu sunat sahaja. Nah, kita baca Fatihah, tak baca surah tak apa. Tapi kalau baca, baca Fatihah, tak baca Fatihah tak apa. Apa tak baca surah tak apa. Fatihah tu wajib kita kena baca. Nah, sebab kalau tak baca tak pakai rakaat sana. Hmm. Bapa yang sedu'a, yang sedu'a ni tu inbox mari dah. Inbox mari insyaAllah. Ha, insyaAllah inbox mari lah. Hmm, tu saja. Salam bapa, kita buat jual online. Perlu akad jual ke? Jual online ni ya... bukan terjual online, jual hak tak ada ni pun dalam mazhab Syafi'i kita kena akad. Tapi ada di antara ulama Syafi'i mengharuskan jual orang panggil bai'ul mu'atta'. Bai'ul mu'atta' sana itu wi saja, tak ada akad, boleh sah juga, boleh sah. Dan kita jual online ni sah, boleh. Dan banyak ulama menghukumkan boleh dengan syarat ada khiyar, dia boleh hantar klik atau serupa dengan hak dia duk nak sana. Lepas tu masa kena luas sikit lah. Deh, ha, itulah. Hmm. Rau lamat set mi kun bok wa mi ki cincuk yu tai tau rau tong lamat ikrang mai. Ha, kita dah semaya sudah siap dah tu. Orang oyak kata, ha, ada ti cincuk di kaki. Dah kena semaya semula? Ya, kena semaya semula. Karena semaya kita sebelum dah tu tak soh. Dah kena najih dah. Bila najih dah saat ni tak soh kita semaya. Dan najis ni tak sah semaya, kerana syarat nak sah semaya saat itu suci pada najis, suci tempat kita semaya, kain kita suci, semua suci. Tu hasbuk fa. Nah. Ya ayyuhal mudaththirkum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir
wasiyabaka fatahir. Dan kain kita kena cuci, kena bersih. Dah suci pada najis. Dah. Ha. Ya sabwa hai para ya tamngan nok ban dai mai? Pai 10 kilo pai kon dieu tuk-tuk wan pai thang hang big si pai klap tuk wan. Nah. Orang tino saat ni tu ia boleh kerja apa hak yang bekerja oleh orang lelaki. Kalau orang lelaki boleh motong, boleh motong. Orang lelaki jual, boleh jual. Ia boleh kerja, kerja ni ia harus boleh kerja. Tapi kalau orang tino saat ni tu bersyurut. Kalau saya dengan syarat-syarat. Contohnya kalau ia nak kerja juga, syarat pertama kena dapat izin daripada suami. Nah, izin daripada suami. Lepas tu pula syaratnya iaitu ada ada ikhtilat, duk capur, duk semua tak leh. Dan jangan ada fitnah. Lepas tu pula kena tudung aurah. Nah. Nah, itulah di antaranya syarat-syarat. Sebab tu dia pergi kerja saat itu, kena tengoklah kalau lah ada fitnah dan apa semua tak leh lah. Nah. Ha. Ha, kalau ada fitnah semua tu tak boleh. Ah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lu catang azan hu kuah, jika mak husai hukum arah, ya sunat kita bes sebelah kanan dan kita komak sebelah kiri, deh. Ha, sunat kita bes sebelah kanan dan kita komak sebelah kiri, tak? Ha, itulah di antaranya. Salam apa beza belajar tadabbur dengan tafsir Quran? Belajar tadabbur maknanya kita perhati. Dah, perhati makna-makna dia. Kita baca dengan tadabbur. Maknanya kita perhati makna, baca kita perhati makna. Baca dengan khusyuk lah. Dah. Ha. Tafsir Quran, tafsir saat ni tu ngajilah, kita ngaji tafsir, baca tafsir. Sukuh tu. Tadabur ni kita perhati molek gitulah. Saya mau buku warna hijau satu. Dah, ha ni inbox mari dah. Siapa yang nak buku sat ni tu inbox mari insya-Allah. Ada masa ke kita pergi hantar esok lah insya-Allah. Dah, ha mohon ha inbox mari siapa nak dah iaitu apa ni auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Suara so, on ni ada belaka ada doa Quran sunnah. Dan ada macam-macam lah. Deh. Ha, cara semaya mayat, semaya fardu, sunat-sunat, doa, wirid, apa semua dah belakang. Senang lah, kita buh dah kocek ni boleh pergi mana-mana. Lepas nak doa, gak pernah naik kereta, naik mutu pun ada belakang. Eh, bila ada apa ni, suat doa. Nah deh, boleh kita, tapi pergi kelak molek lah. Boleh jadi nampak kulit, dah takut cabut, kok apa gitulah. Bubuh, lebih. Dah, widuk, lebih, sokmo, pergi di mana-mana pun ada sokmo. InsyaAllah. Dah mudah. Dah kita nak baca gapo, tengok doa gapo semua. Dah kita ni bukan ingat belaka, tapi ada surat. Senang lah. Ha, kita ada surat hari tu. Ha, itulah saja dah malam ni nya iaitu request je lah dah. Ha, saya mula ani nak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kini cai mai ustaz. Ani mengucap 25 syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ani mengucap 25 syahadah. Leh.
inbox mari dia, siapa nak buku tu inbox mari ya, tak apa. Apa hukum orang tinggal semaya Jumaat 3 kali berturut-turut dengan tidak sebab? Nah, orang yang tinggal 3 kali Jumaat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda minal kaba'id pada dosa besar. Dosa besar lah. Man taraka salasa Jumaat faqad taba Allah ala qalbih. Siapa tiga kali Jumaat, Tuhan telah teri hati dia. Nah. Ha, maka dan ada sebut apa ni orang panggil berat benarlah. Nah. Ha, tak ada Jumaat sat ni. Ada Nabi kata layantahyanna akwamun an wada'ihim al-jum'at. Akan binasa kaum-kaum dari kerana tinggal Jumaat. Aw layaktumanna Allah ala qulubi atau Tuhan koci di atas hati mereka. Aw thumma layakununna minal ghafilin. Bila tinggal lama-lama mereka akan jadi orang hak lalai. Nah. Ha, itu dosa tinggal Jumaat. Dah, oleh itu malam ni sekadar tu dulu lah. Dah sejar sahaja, saya ambil sekejap sahaja lah. Dah, oleh malam ni kita tak buat, tak lama lah dah. Oleh itu insyaAllah kita apa ni pagi esok lah panjang. Siapa yang berasa nak tanya apa saja tu, dia tanya pagi esok lah. Pagi esok tu kita insyaAllah, dah kita kecek. Kita panggil banyak lah esok tu, pagi tu insyaAllah. Dah, banyak saja malam ini. Terima kasih semua yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.